Assalamualaikum semua. Kembali lagi korang dalam channel aku, Syamrok Kapak. Hari ni aku nak tunjuk sikit barang yang aku order dah pun sampai. Alat machine potting. Machine potting eh. So kita nak unboxing machine potting ni. Alright. So lepas ni bolehlah aku buat job potting blok-blok untuk korang kan. So kita unbox. Jom layan. Okay, barang ni aku order kat Shopee. So aku tak tahu dia punya kualiti dia macam mana. Tak apa, kita try buka dulu, tengok dalam dia macam mana. Untuk barang yang aku beli ni, machine potting ni dia pakai elektrik rumah je, 240 volt. Buka tengok macam mana. Alright ke tak alright tu dia. Buka nampak orang, nampak tak ini mesin potting. Ini dia punya wire pen mesin potting dia. So kita buat kerja macam ni nanti. So selepas ni akan ada banyaklah video-video menarik yang aku akan buat. Nak potting blok-blok motor ke. Lepas tu nak potting blok-blok motor aku ni, aku ada projek untuk aku punya video blok saiz 61 dengan jet rod 1mm untuk motor TZM aku. So untuk barang ni aku order one set, dia ada 40 pieces barang yang ada kat dalam ni. Aku pun tak tahu cukup tak di dalam ni. Kecil yang barang dia. Boleh lah. Tak apa, kita try dulu. Hidupkan dia. Tengok macam mana pergi dia. On tak on. Ni dia punya batang-batang dia. Nak letak sini. Alright. Yang macam korang nampak ni, inilah machine potting yang aku telah pasang wire dia apa semua. So sikit lagi nak kena cari kepala plug ni dekat kedai depan ni, elektrik depan aku rasa ada jual. Ni yang US punya kepala plug. So ni antara barang-barang ni lah. Mata potting apa semua. So aku harap lepas ni ada video-video yang menarik yang aku akan sajikan kat korang. Aku akan potting blok motor aku. So korang jangan lupa klik subscribe dan tonton video-video yang ada kat dalam channel aku ni sampai habis. Kembali lagi. Okay, tadi aku pergi cari dia punya apa, kepala plug. Sebab yang ni, yang untuk machine potting ni, dia US punya plug. So aku beli ni kepala plug yang untuk install untuk Malaysia punya apa, kepala. So just letak je dekat ujung ni. Ini harga dia RM2 je, RM2. Okay, jom kita tengok berfungsi ke tak fungsi mesin yang aku beli ni. Kalau tak fungsi, kita refund balik. Okay, ini dia. Tengok eh. So kepala dia. Okay, jom pasang. Kita masuk. Kita on dulu. So kita tengok dia punya fungsi tak. Ada switch dia. Wah, ini switch dia. Ya Allah. Cantik bang. Okay. So kat sini dia adjustable eh. 1 sampai 6. Sampai maksimum. Maksimum 6 je. Kat sini switch.
Ni dia punya connector dia untuk sambung shaft ni. Shaft pen coating tu. Alright. Itu off low. Tadi aku dah tunjuk on off dia. So sekarang ni aku test masuk dia punya shaft dia tu. Shaft depan dia tu. Aduh jo. Memang terbaik. Korang kena beli. So nanti untuk projek aku tu, untuk potting blok aku tu, aku nak hasilkan lagi satu alat L, kena bentuk L untuk potting bahagian dalam blok, kena kepala dia kena L. So nak kena modify. Kita buat mata dia jadi L lah. So dia akan jadi L. Sini mata dia keluar kat sini. Mata dia keluar L. So nanti senang sikit lah. Kau nak pegang blok kan? Kau pegang blok, senang kan? Kau nak main dalam tu macam mana kan? Nak buka dia punya apa, transfer port. Nak repair dia punya apa, dinding-dinding dia. So untuk video selepas ni, aku akan buat video nak hasilkan apa? Nak hasilkan bentuk L lah untuk masukkan dia punya mata L. So aku akan beli mata potting carbide yang 3mm punya untuk potting bahagian dalam. So korang jangan lupa klik subscribe, like dan share sekiranya ilmu yang aku kongsikan untuk video-video mendatang ataupun video yang ada sekarang ni bermanfaat untuk korang. So korang boleh klik subscribe. Okay, jangan lupa tonton video aku sampai habis. Okay, Assalamualaikum.